Salam sejahtera kepada Encik Nazih, Encik Safwan dan rakan-rakan sekalian. Kami ialah pelajar-pelajar dari kumpulan 13. Hari ini, kami ingin membincangkan sistem kasta di India. Sistem kasta pada umumnya dikaitkan dengan sistem warna dalam agama Hindu dan diamalkan oleh kitab agama Hindu. Sistem kasta telah diwujudkan dalam sosial masyarakat India sejak tahun 1498 hingga 1613. Di India, sistem kasta digunakan untuk membezakan manusia mengikut kelas tertentu. Tujuan utama kasta dikaitkan dengan agama Hindu ialah untuk memudahkan proses pertukaran agama. Sistem kasta dibahagikan kepada dua sistem, iaitu sistem warna dan sistem jati. Sistem warna merupakan pembahagian kelas sosial yang tepat, hierarkinya dan tidak boleh diubah, iaitu sistem ini menggerakkan mobiliti sosial. Sistem warna yang tersebut di atas hanya diawalkan di India Utara. Dengan begitu, berkesan setelah sistem ini dipelihara oleh pemerintah. Awalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak zaman Weda awal. Kehadiran kumpulan orang Aryan di India Utara telah mencetuskan pertempuran dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan. Orang Aryan merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Interaksi, pertempuran dan pertentangan budaya ini telah menjadi hasrat bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pertentang orang Aryan. Sistem wilayah India membezakan melalui kelas, agama, wilayah, suku, jantina, warna kulit dan sebagainya. Sistem warna membahagikan masyarakat kepada beberapa kelas sosial. Yang pertama adalah Brahmin. Brahmin adalah golongan yang pertama atau golongan yang menduduki tahap yang tertinggi dalam hierarki sistem kasta. Golongan ini berkulit cerah dan merupakan golongan pendeta dan pemimpin rohani. Mereka ini mempunyai kemampuan untuk memilih suatu naluri yang tajam terhadap nilai-nilai hidup yang terpenting kerana amalan tinggi dari sudut kerohanian. Malah lebih jauh daripada itu, mereka juga merupakan pemimpin yang intelektual. Golongan ini adalah golongan pendeta-pendeta agama, iaitu lapisan tertinggi. Mereka sangat dihormati oleh masyarakat dan dihormati serta mempunyai pengaruh yang kuat dalam komuniti mereka. Dan daripada merekalah terbentuknya sami-sami dan guru agama. Di samping bertugas sebagai guru, mereka juga bakal menjadi hakim dan bakal menjadi Perdana Menteri atau ketua dalam sesuatu pemerintahan dalam sesebuah negara. Untuk golongan yang kedua adalah Kshatriya. Golongan ini menduduki hierarki yang kedua dan mereka memiliki keberanian, bercita-cita tinggi dan suka bergaduh. Mereka berkulit kemerahan mempunyai bakat sebagai pentadbir dengan kemahiran untuk memperjuangkan masalah-masalah manusia sehingga dapat membawa hasil terbaik. Tanggungjawab ini ialah menjaga keselamatan dan keamanan dan golongan inilah juga lahirnya pahlawan-pahlawan. Secara lebih khususnya, tugas lapisan kedua ini adalah belajar dan memikul senjata untuk mempertahankan negara dan rakyat. Golongan yang ketiga adalah Vaishya. Vaishya iaitu kelas perekonomian memastikan masyarakat kesejahteraan melalui pertanian, penternakan dan perdagangan lembu. Vaishya berkulit kekuningan, dianggap dan diharapkan lemah dibandingkan dengan penguasa mereka dan dapat dieksploitasi tanpa batas dan bencanaan semula. Walau bagaimanapun, perlintasan ini biasanya tidak diboikot kerana ini ditunjukkan sebagai keadaan semula jadi di alam sosial. Kemudian, sutra mengambil alih pertanian dan penternakan lembu sementara Vaishya menjadi pedagang. Walaupun mereka dilahirkan dua kali dan kuat dari segi ekonomi kerana mereka menggawat perdagangan, Vaishya ditolak status sosial yang tinggi yang mana mereka membenci kertas tinggi. Satu ungkapan kebersihan ini adalah sokongan mereka terhadap mazhab anti-Brahmana yang berkembang sekitar abad ke-6 SM seperti Buddhisme dan Jainisme. Kemudian dalalan para syarikat yang biasanya pekerja, petani, tukar dan pelayat. Syarikat berkulit gelap dianggap tidak memilikinya kebolehan istimewa dan dianggap hanya mampu berkhidmat
sebagai hampa kepada tiga kelas teratas. Syara tidak menikmati hak atau hak istimewa dan tidak diharuskan melakukan pengorbanan atau hormat, membaca atau mempelajari Veda atau membaca mantra. Mereka juga tidak dibenarkan untuk memasuki Wei dan hanya dapat melayani tiga kasta atas sebagai budak, tukar gunting rambut, pandai bersih atau tukar sepatu. Mereka juga menyokong kumpulan anti Brahmanan yang muncul. Yang terada dalam hierarki adalah Panchuman atau iaitu golongan muda dan dibuat Vena. Individu ini menunjukkan prestasi pekerjaan yang dianggap tidak bersih dan mencemarkan, seperti membersihkan dan mematikan kulit haiwan dan dianggap orang buangan. Mereka diklasifikasi mengikut pekerjaan dan menentukan akses kepada kekayaan, kuasa dan hal istimewa. Sistem kasta seperti yang ada sekarang dianggap sebagai hasil perkembangan semasa kejatuhan era Mughal dan kebangkitan pemerintahan kolonial Inggris di India. Manakala untuk sistem jadi bermuncul pada akhir zaman Veda kemudian. Dan pada zaman itu, berbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain, pemerintahan pusat yang lemah tidak terakhir dapat menjamin keselamatan rakyat. Tekan ini menyebabkan orang Hindu Arya menyusun masyarakat mereka berasas percayaan. Jadi penubuhan kebunan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Jadi merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. Tetapi semangat jadi semakin bertambah khusus sehingga dan mengatasi semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, pergasingan sosial seperti makan, minum, perkahwinan dan sebagainya digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jadi masing-masing. Akhir sekali, pengasingan sosial yang diamalkan kemudian menjadi sebegitu kejam sehingga dan terdapat jadi-jadi yang dianggap tidak boleh disentuh iaitu harian dan merdeka. Ini juga diperkenankan masuk ke kawasan ketiga dan jadi-jadi adaskan tambah urusan. Kesimpulannya, pada zaman sekarang, dengan penyebaran pendidikan dan urbanisasi yang semakin meningkat, pengaruh kasta agak menurun, terutamanya di kota-kota di mana kasta yang berlainan hidup, berdampingan dan perkawinan antara kasta menjadi biasa. Bukan itu sahaja, sistem kasta telah dihapuskan oleh perlembagaan India dan golongan yang bertempat di bawah hierarki sistem kasta telah berkelakkan untuk peluang pekerjaan kerajaan dan institusi pendidikan. Ini adalah pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.